Ayahku menderita dua kanker dahsyat. Dua-duanya stadium 4. Kepalanya selalu merasa berat dengan senyumannya membuatku justru melihatnya semakin sekarat. Tapi, apa yang bisa ku perbuat? Ia lupa bagaimana hidup di dunianya. Saraf di kepala yang kian terasa seperti duri-duri berbisa, atau rambut-rambut yang layu jatuh tanpa meninggalkan sedikit pun sisa, membuatku beku dan sepintas tanda tanya. Aku bisa apa? Amigdala memperkenalkan kepada sejuta angkara, lalu lalang sejuta aksara silih berganti tanpa jeda di kepala. Logika tiada guna, ironi tiada akhirnya, derita tiada habisnya. Tapi semua, apakah akan terhenti oleh terkurasnya air mata? Bosan aku dengan luka, bosan aku dengan derita. Bahkan, jikapun aku mampu memulai bahagia, aku akan tetap memulai derita yang selanjutnya. Yang akan menguatkanku katanya, yang akan menghebatkanku katanya, yang akan menyadarkanku katanya, yang selalu merenggut yang kucinta nyatanya. Siapa yang salah jika takdir telah berbicara? Siapa yang membantah jika akhir telah bersuara? Siapa yang kalah jika waktu mempercepat detiknya? Dan jika ayahku kehilangan raganya, aku harus marah pada siapa?